Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan September 2023. Seperti pada bulan sebelumnya, bulan Agustus ini juga banyak studio anime yang merilis karya terbaru mereka. Dan pada bulan Agustus ini ada beberapa karakter anime yang disukai banyak orang. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas karakter anime cowok terfavorit bulan Agustus 2023. Jadi pada bulan Agustus 2023 ini ada beberapa anime baru yang sangat populer. Contohnya seperti Oshinoko, Hell's Paradise, dan Kimetsu no Yaiba Season 3. Jadi siapa saja sih karakter anime cowok yang terfavorit di Agustus 2023 ini? Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karakter anime terfavorit yang pertama adalah Kamado Tanjiro. Dari anime Kimetsu no Yaiba, buat kalian yang belum tahu, pada bulan Agustus 2023, serial tersebut merilis musim ketiganya. Pada season ketiganya ini akan menceritakan arc Sword Shift Felix. Kamado Tanjiro ini digambarkan sebagai seorang pemuda baik hati yang menyayangi adik dan teman-temannya. Ia menjadi seorang pemburu iblis untuk mencari cara mengembalikan adiknya yang berubah menjadi iblis. Karakter anime terfavorit Agustus 2023 selanjutnya adalah Aquamary Hoshino dari anime Oshinoko. Kalian pasti tahu dong dengan anime yang satu ini, anime idol yang cukup berbeda dengan anime idol pada umumnya. Oshinoko ini memperlihatkan sisi gelap industri hiburan dan Aqua merupakan reinkarnasi yang menjadi anak Ai Hoshino. Seorang idol terkenal yang dibunuh oleh fansnya, Aqua ini sebenarnya sangat peduli kepada orang terdekatnya, tapi ia jadi sosok yang dingin dan melihat Ai mati di hadapannya. Karakter anime terfavorit Agustus 2023 berikutnya adalah Akito Yamada dari anime My Love Story with Yamada-kun at level 999. Buat kalian yang belum menonton animenya, Akito ini merupakan tokoh utama dalam anime tersebut. Kalau dari segi penampilan, Akito ini memiliki wajah yang tampan dan tatapan mata yang begitu dingin. Karena penampilannya tersebut, banyak penonton perempuan yang suka dengan Akito, dan karena hal itu jadi salah satu karakter yang disukai.
Kemudian ada Gabimaru. Ia merupakan salah satu karakter penting dalam anime Hell's Paradise atau Jigoku Raku. Menurut ceritanya, Gabimaru ini seorang shinobi yang sangat hebat. Bahkan ia mampu membunuh banyak orang dan cepat dengan mudah. Karena kejahatan yang ia lakukan, Gabimaru pun sempat dihukum mati. Namun ia membuat kesepakatan dengan Sang Algojo untuk mencari ramuan keabadian supaya terbebas dari hukuman dan bisa menemui istrinya lagi. Karakter terfavorit yang terakhir adalah Gojo Satoru dari serial Jujutsu Kaisen. Buat kalian yang belum tahu, anime Jujutsu Kaisen kembali lanjut dan saat ini season keduanya sedang tayang. Pada season kedua ini akan menceritakan masa lalu Gojo Satoru ketika masih bersekolah. Gojo ini memang terkenal dengan karakter yang overpower dan juga tampan. Karena hal ini, banyak perempuan yang suka dengan sosok Gojo. Belum lagi pada season kedua ini kita bisa melihat Gojo waktu sekolah yang pastinya tidak kalah keren dengan Gojo di season 1. Demikianlah daftar karakter anime cowok terfavorit bulan Agustus 2023. Setelah melihat video ini dan melihat daftarnya, kira-kira nih karakter mana yang paling kalian sukai? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!